Nah, teman-teman, di kiri saya ini ada rambu-rambu ya, teman-teman ya. Hati-hati, kurangi kecepatan 100 meter, ada pekerjaan, teman-teman. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Pemirsa semuanya, sekarang saya ada di depan kantor Kelurahan Sumberhayu, Moyutan, Sleman ya, teman-teman. Jadi tepatnya saya ada di jalan menuju Tempel ya, teman-teman. Ya di Kapanewon, Moyutan, Sleman. Jadi kalau dari jalan Jogja Wates itu setelah Bangjo di Sedayu, teman-teman, itu masih ke barat. Kemudian ada Bangjo Klangon yang pojoknya ya, itu ada kantor Kelurahan Argosari Sedayu Bantul. Itu belok kanan ya, teman-teman ya. Nah, itu ke arah utara itu sudah masuk jalan menuju ke Tempel Sleman, teman-teman. Nah, jalan ini kalau lurus ke utara nanti akan tembus ke calon exit tol Jogja Mbawen ya, yang ada di Banyurejo. Nah, exit tol Jogja Mbawen itu menjadi sangat penting ya, teman-teman ya, karena kalau penumpang yang arah dari Semarang dan sekitarnya melalui jalan tol, kemudian akan ke kota Jogja atau ke kota Wates, bisa melewati exit tol itu ke selatan ya, ke arah jalan yang saya lewati ini ya, teman-teman ya. Namun ke utara juga bisa, tergantung keperluannya, teman-teman ya. Kalau ke utara nanti sampai ke Tempel ya, kemudian ke utara lagi ya, teman-teman ya. Nah, di ruas jalan ini teman-teman sedang diperbaiki. Sehingga nanti kalau dari exit tol Jogja Mbawen lewat jalur ini mudah-mudahan semakin lancar ya, teman-teman ya. Karena jalur ini nanti menjadi jalur yang cukup penting juga ya, karena adanya jalan tol itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau tol Jogja Solo ya, teman-teman, itu juga melalui jalur ini. Jadi memotong jalur ini, teman-teman ya. Maka ada kemungkinan nanti di jalur ini akan, kalau lurus ke utara akan dilewati dua jalan tol ya. Yang satu jalan tol Jogja Solo, yang satunya jalan tol Jogja Mbawen ya. Nah, kalau yang Jogja Mbawen itu di daerah Banyurejo Tempel, teman-teman, itu dibangun dengan konstruksi melayang ya, dengan pilar-pilar itu, karena diusahakan di atasnya selokan Mataram. Nah, tol Jogja Solo nanti rencananya lewat di depan itu, teman-teman ya, di depan sebelah teman-teman sudah di yang tol Jogja Solo, maaf ya teman-teman ya, sudah di belakang tadi ya, teman-teman ya, di sebelah selatannya Kelurahan Sumberhayu, teman-teman. Di sebelah selatan Kelurahan Sumberhayu. Sumberhayu, Moyutan, Sleman ya. Itu nanti ke arah barat melewati Dusun Gamplong, kemudian menyeberangi Sungai Progo, teman-teman. Nah, ini saya ke arah utara ya. Ini jalannya ini mulus, halus, dan lebar ini, teman-teman. Namun di ruas di sekitar kantor Kapanewon Moyutan, jalan ini sedang diperbaiki. Perkembangannya cepat sekali, teman-teman. Mari kita lihat ya, seperti apa. Nah, teman-teman, di kiri saya ini ada rambu-rambu ya, teman-teman ya. Hati-hati, kurangi kecepatan 100 meter, ada pekerjaan, teman-teman. Nah, di depan ini ya, teman-teman ya. Di depan ini nampaknya sudah di kerok ini anunya jalannya, teman-teman. Oh iya, ini sudah di kelupas ya. Aspalnya teman-teman cukup dalam ini mengelupasnya. Ini bisa kita lihat ya, teman-teman ya.
Wah, ini ramai sekali ini, teman-teman. Karena kebetulan tidak ada yang ngatur tadi. Nah, ini sudah dikelupas. Nah, ini kebetulan pas istirahat ya, teman-teman ya, karena jam-jam segini, siang begini. Ini alat berat yang mengerjakan perbaikan jalan di ruas sekitar Kapanewon Moyudan, teman-teman. Di selatannya Kapanewon Moyudan. Nah, di ini sudah lebar lagi ya. Mungkin cara mengerjakannya di anu Pak, teman-teman ya, di selang-seling ya, biar tidak terlalu mengganggu lalu lintas, teman-teman. Namun sudah ditandai sini. Nah, ini alat-alat beratnya banyak yang parkir di pinggir jalan karena ini jam istirahat nampaknya ya, teman-teman ya. Nah, di depan itu perempatan ya, teman-teman ya. Kalau ke kanan itu Sumber Sari, Moyudan. Kemudian ke kiri Sumber Arum juga Moyudan ya, teman-teman ya. Jadi di Moyudan itu semua, hampir semua kelurahan ya, itu menggunakan kata-kata sumber ya. Tapi kanan ini juga bisa tembus ke Gudian nanti, teman-teman. Kalau ke kiri bisa tembus ke Minggir ya, teman-teman ya. Oke, ini bisa kita lihat, teman-teman. Kiri kanan di jalan ini pohon-pohonnya sudah ditebangi ya. Nah, ini ada selokan juga yang nampaknya perlu aja ditutup galiannya itu. Ini masih di jalan jurusan Tempel Sleman ya, teman-teman. Ini bisa dilihat di video. Ya, masih banyak tumpukan material-material ya. Ini jelas belum selesai, teman-teman. Pohon-pohon sudah ditebangi ini. Kiri kanan. Jadi perbaikan jalan ya, teman-teman ya, karena tadi di belakang sudah aspalnya sudah dikeruk ya, sudah dikelupas. Jadi perbaikan jalan sekaligus juga perbaikan saluran air. Nampaknya seperti itu. Nah, ini kelihatan teman-teman saluran airnya diperbaiki ini. Ini baru ini ya. Ini pada istirahat ini teman-teman. Materialnya batu hitam banyak sekali. Pinggir ya. Nah, saya persis di depan kantor Kapanewon Moyudan ini. Mudah-mudahan bermanfaat jika ada informasi yang ini masih berjalan ke utara sampai nanti sekitar perempatan gedungan itu kira-kira ini. Ini ya teman-teman ya, ini jalan ini teman-teman kalau diperlebar memang sudah banyak sekali karena jalan ini nanti lalu lintasnya akan tambah ramai ya kalau exit tol itu sudah beroperasi, teman-teman ya. Karena jalan tol di Jambawan itu nampaknya juga sudah akan selesai ya, teman-teman ya, karena girder-girdernya sudah dipasang. Nah, kalau pemasangan girdernya sudah, nanti tinggal pembuatan badan jalan yang jalan layang ya, teman-teman ya, yang melayang. Karena di tol Jambawan itu yang setelah Jangkrik Sleman ya, teman-teman, itu sampai Banjarjo dibuat melayang. Oh, ternyata di sini pekerjaannya yang baru dikerjakan, jadi mungkin gantian ya. Nah, ini banyak pekerja yang sedang mengerjakan, luar biasa. Nah, di sini belum ya teman-teman ya, belum dimulai teman-teman di sini. Namun jelas sebentar lagi juga akan dilanjutkan sampai sini kemungkinan ya, karena pentingnya jalan ini teman-teman. Nah, rambu-rambu itu di sini sudah ada teman-teman. Oke teman-teman ya, demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Jika ada informasi yang kurang, bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih.